Hello again, Sarun dan Smith here. Now we are in the third day of Theater Mechanicus. Kita sekarang udah di hari ketiga dari Theater Mechanicus. Oke, langsung aja lah ya. Ini harusnya hari ketiga ini ada nambah 2 stacks lagi. Try. Ini ada, sudah ada. Ini map yang, oh yang map ini ya. Oke, kita langsung aja lah ya. Oke, let's go. I think this one enough. So, on the final opponent, we have Geo Bishop. Okay. This, we will go with this. And then... Oh, fire and... Oh. So we can just farm the freeze. Canon. And then this one. Oh, don't forget to rotate. Okay, like this. Then this one also banishment and rotate. Okay. So I want to make this with this. Let's see if this can be working. Now we can just need to buff all of it. Okay, one is this. And then thank you.
Let's just start. We need to upgrade this one. We need 100 more.団のみんなは真面目にやっているのだろうか。 Good with the setting, I think.
we still don't have to worry about them breaking out. Okay, now we are getting するのだ。ここにとどまっているわけにはいかない。Okay. Let's go. Ini pakai settingan seperti ini boleh nih. Stick-nya cuma fokusin di ya tower yang bisa di tower yang ada di sini aja. Untuk geofusap ini gampang sekali buat di freeze ya. Untungnya ini yang nggak ada upgrade, cuma api sama petir, jadi kita bisa leluasa pakai tower air sama es buat nge-freeze semua itu. Paling enak nih dua tower ini. Nggak bergerak ya, nggak berputar, baru masuk pertahanan pertama aja udah koit. Bobol mantap. Oke, lanjut. Sekarang map ke-8 ya, ini luar biasa, ada tiga tempat masuknya ini. Tiga tempat spawn ya. Tapi ini, aduh, ini agak membingungkan juga nih. Ini map yang mana ya? What, wherever. Let's just go. Ruin Hunter F3 root. Okay, now but only win and is good actually. What? How? Let's just go with this one. This one, I think.
行動するのだ。ここに留まっているわけにはいかない。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。
行こう、次の目的地。Ini perlu hati-hati kita ya. Kumpulan dua ini kita. Bulan 2 tapi ya perlu di itu juga itu. Tapi ya enggak apa-apa. At least we win. Okay, next. Are there any new? Nah, so we must wait tomorrow to play the the ninth stage and tenth. Kita perlu nunggu besok lagi ini untuk yang 9 sama yang ke 10 ya. Ya, jadi seperti itu. Untuk event kita hari ini. Oke, jangan lupa diambil sisa 3 lagi ya. Ini name card-nya bagus. Oke. So, that's it. For this day about Theater Mechanicus day 3 ya gitu. Itulah tadi event Theater Mechanicus hari yang ketiga. Ya bisa dibilang untuk tower air sama tower es itu bagus ya, yang paling set yang paling bagus itu nge-freeze lah gitu, yang paling bagus ya. Cuma ya perlu diperhatikan kalau misalkan tiba-tiba pas di dalam stage-nya itu tower air sama S-nya itu jadi kena debuff, jadi nggak bisa di-upgrade gitu. Nggak ada pilihan upgrade-nya, itu mesti ya cari cara yang lain, mesti ganti strategi. Okay, anyway, that's it for now. Yeah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to support my channel. And see you next time. Thank you.